Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Perkenalkan, nama ibu saya Esti Wijayati, nama bapak saya Waryono, ibu tiri saya Rohana, dan bapak tiri saya Unur. Saya punya 4 orang tua. Kaya, saking kayanya bisa beli LP3. Dan saya punya 2 orang tua. Di sini yang ikut program KB bukan orang tua saya ya, tapi saya, karena KB juga lebih baik. Dan enaknya punya 4 orang tua ini, punya bapak, 4 bapak, 2 bapak dan 2 ibu ini, kalau minta uang jajan gitu, enak. Minta uang ke bapak, ke ibu, bapak tiri, ibu tiri, diminta semua. Ini bisa dipamerin ke teman-teman ya kan. Nih, bapakku 2, ibuku 2, bapak kandung ngasih 500, bapak tiri 500, ibu tiri 500, ibu kandung 500, 2000. Kamu berapa coba? Saya 10.000. Waduh, bapak kamu berapa? Lebih banyak bapaknya. Jadi buat Pak Latif tadi ya, Pak Latif dulu ya, bisa lah beliin saya bapak lagi ya. Koleksi. Dan ibu saya itu nikah lagi sama bapak tiri saya yang usianya jauh beda. Ibu saya lebih tua ibu saya. Ibu saya umurnya 52 tahun. Dan bapak tiri saya umurnya beda 4 tahun sama adik saya. Tuaan adik saya. Padahal adik saya 4 tahun. Mungkin dia masih di dalam kandungan. Dan juga misalkan kalau broken home itu kan sering dihina-hina gitu ya, kasihan ya adik, bapaknya cerai, punya cerai. Padahal saya seneng banget, apalagi kalau lagi bulan Ramadan ini kumpul ya di rumah rame berantem pada biasa kan Ramadan itu pada ribut. Biasa kan kumpul rame, terus misalkan kalau lagi malam Idul Fitri gitu kan pada ke masjid pada saat fitrah ya kan, pada saat fitrah ke masjid nyumbang duit, nyumbang beras buat anak yatim ya kan. Saya juga, tapi yang saya sumbangin bapak tiri gitu. Buat anak yatim biar gak yatim lagi. Dan terus misalkan ini saya kelas 12, kelas 3 SMA, dan sebentar lagi saya mau ujian nasional. Dan biasanya kalau mau ujian itu kan pada muasabah gitu, renungan ya, dikumpulin di aula terus pada nangis itu. Bayangkan saat pulang nanti bapak kamu meninggal, semua pada nangis. Saya diem senyum. Santai boy, masih sisa 1. Gak bakal jadi yatim. Tapi pas pulang ke rumah jadi yatim saya. Bapak tirinya udah disumbangin kan ke anak yatim. Dan saya ini sekolah di Man ya. Di sini ada yang tahu Man gak? Man, Madrasah Aliyah Netherlands. SPP di sana tuh sebulan 200.000 pound sterling. 4 bulan saya bayar SPP bisa beli TNI. Ini ya. Dan saya sekolah di MAN dan mempunyai cita-cita jadi pembalap motor GP gitu. Tapi yang syariah. Kalau pembalap motor GP itu kan biasanya balapan nunduk ya. Kalau anak MAN ini saya nunduk sampai sujud. Pas
lagi mikung nih pas udah ibu lobster tahya. Pas udah ibu lobster ingat, oh ya tahya kan kanan. Tahya kan nih kan pakainya katanya kerumput. Dan biasanya kalau finish juara satu itu kan pada selebrasi ya, wow lepas tangan nih. Kalau saya nggak mau riak, takut sembuh. Saya finish nih, standar motor, cari masjid, ambil wudhu. Wudhu kan, sholat, Allahumma. Udah selesai, ditepok sama takmir masjid. Mas, sholatnya gak sah. Loh kenapa sih? Helmnya belum dicopot. Saya itu suka nonton TV, dan biasanya kalau saya jadi tahu kalau TV zaman sekarang itu lebih apa ya, jadi kayak kebawa-bawa kehidupan sehari-hari gitu. Buktinya anak kecil zaman sekarang lebih hafal lagu anak jalanan daripada lagu anak kambing saya, ya kan? Ini cuma anak kecil, saya nggak bisa bayangin kalau yang kebawa-bawa juga orang tua gitu. Misalkan kepala sekolah gitu kan, kebawa-bawa sama yang ada di TV, lagi ngasih pidato ke murid-muridnya. Jadi kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah seluruh rakyat Indonesia astagfirullahaladzim, aku ini demokrat. Saya D, terima kasih. Dari Erwin, boleh jangan berantem lah ya sempet tuh. Belum deh. Kalau menurut saya Adit hari ini kamu udah ngapain. Itu aja. Lamaan aja yang tadi. Apa tipun? Adit Purwokerto. Ya. Nomor peserta, 1. Menarik ya. Udah berapa lama ikut komunitas stand up comedy? Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan? Iya, kelihatan banget ya itunya apa? Siapnya? Jadi gitu ya, Adit, thank you. Kamu
ketika dikasih waktu 5 menit ya coba hargai waktu aja 5 menit. Karena ya emang sportnya mungkin lagi enak udah pecah-pecah ketawa gitu. Cuma kan lebih disiplin aja menghargai waktu. Karena kasihan teman-teman di belakang kan juga butuh persiapan untuk tampil juga gitu. Secara materi Delphi lucu LPM kayak gitu sih udah oke okay banget sih. Udah ya, thank you aja. Makasih. Okay.